40, 30, 20, 10. Oke guys, kita mau jalan-jalan, mau lihat kota. Beneran ada motor si Lauren, jadi dia ngajak saya. Nah, saya mau karena saya pengen lihat-lihat kota bro. Oke ya, kita ke sana. Let's go. Yuk. Belum.
jalan di Berau dan naik motor. Oh iya di sini ya, kita makan di situ ya. Nah itu dia KFC-nya. Kita makan di situ. Halo. Kita jalan-jalan ya. Sekarang kita menuju tepian teratai bilangnya. Oh ini dia Indah Sari. Kemarin kita makan di situ Indah Sari. Oke. Okay. Oh lurus. Tadi pagi gue jalan ke sini. Kita ada di Tian Teratai. Sama teman-teman, kita lihat yuk ini sungai. Oh ada. Wow. Kapal tongkang. Tongkang untuk kapal yang tadi pagi kita lihat tuh di sana. Nah ini sekarang udah mulai ramai nih. Ini banyak yang nongkrong. Wow. Kita lagi mau pesan nih. Nih. It's not coffee, it's not tea. Ini bubur kacang hijau. Saya ajarkan biar ada. Hey guys, yeah. Di Berau saya ketemu sama CRC di Berau, ada dia nyamperin saya di ini gimana pantai tepian teratai bilang Susi. Hai yuk hop. Udah kamu malah pegang handphone kalau oh gitu. Ah. Oke. Tapi harus nyebrang dulu dong. Nah, sekarang sedikit karena ada maghrib misalnya. Oke, ini tuh suasana ini. Karena pesawatnya juga tadi pagi rupanya. Pensi dulu ya. Nice. Jadi kalau untuk ukuran Indonesia, bandara di Berau ini saya bilang termasuk bagus banget, rapi, mewah, modern gitu maksudnya. Oke, okay. Nice. Cabin 4? Maria, Captain. Oke. Okay. Maria. Captainnya saya, Captain Ruth. FO-nya, halo. Pilot Dangdut. Loren. Loren, Pilot Dangdut. Ed. Nah, Cabin 1. Halo, namanya Satya.
Saskia IG-nya? Saskia juga, Cap. Mantap. Kevin, tuh. Kamu nggak IG-nya? Iya, sama. Cinta. Kevin, tiga. Morijun. Mori orang apa sih? Orang Medan. Oh, Medan. Kirain Manado. Terus kamu, Maria. Oh, Maria. IG-nya Ria Margaret. Oh, Ria. And? Oh, saya dulu IG-nya dulu Hermisa. Alright. Makannya menyenangkan dan nggak kurang satu apapun. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, guys. Jadi dapat laporan, soalnya sih bagus, katanya no DMI, nggak ada catatan apapun. Jadi, tapi kita lihat jalan-jalan. Saya suka suasana pagi. Nah, ini di Berau, di Kalimarau. Ya, ini airportnya cukup modern di sini. Nah, lihat sana, nice. Ada pond, danau-danau kecil sana. Ya, mas. Saatnya 5 Oscar Golf. Jadi kita pakai 5 Oscar Golf. Yuk. Ini saatnya bagus, nggak ada bengkok-bengkok apa-apa. Harus sesuai. Kita lihat dalamnya. Jadi bali juga bagus ya. Langsung ada yang crack, ada yang kotor aja nggak apa-apa. Oke. Di suasana paginya enak banget. Allah ya. Kita lihat barunya ya. Hutan itu banyak, bukan hanya hutan, tapi ya tanaman di sini, tempatnya dan. Jadi suasana pagi itu sangat menyenangkan, saya suka. Jadi baru pagi. Topnya tadi atau gensetnya kita itu di arahnya di atas genset check off-nya. Nah, ini Bandara Kalimarau. Lihat. Bagus kan? Nice. Yes. Looks good. Everything is fine. No DMI, no nothing. I love it and I'm satisfied with it. Let's fly. Come fly with me. Let's fly away. Kevin bagus ya? Bagus ya, Kak. Yang rusak cuma sistem indikatornya aja Ino, tapi belum ada label, nanti ditulis lagi sama megafonnya, takutnya bracketnya copot nanti di Instagram. Good. Sangat bagus. Ganti baju dulu. Lepas vest dan taruh topinya. Ya. Saya mau lepas vest. Jadi kita sambung lagi. Oke. Lampunya dipasang. Pasang. Cek. Tingkat untuk kontaminan water detektornya tadi aman ya? Aman ya, mau cek ya. Kalau mau ngecek ini saya bawa. Ya, ini sekarang headsetnya kita plug-in. Oke.
Taruh gantung dulu. Terus bersih-bersih deh. Ini dia. Bersih-bersih itu harus. Oh ya, ini iPad. iPad itu untuk jam terbang, chart juga. Tapi belum direkomendasi, jadi belum di approve. Cuman nggak apa-apa, daripada kita megang-megang kertas terus malah kotor tangan. Bagi hari gini mendingan kita pegang iPad sendiri, lebih apa namanya, lebih hygienis kan. Kalau harus pegang buku lagi bisa-bisa transfer gitu. Selamat pagi para tamu kami yang terhormat. Ini Captain Anda berbicara. Nama saya Ruth Van Pangemanan. Saya ditemani oleh First Officer Laurentius dari Ruang Kemudi mengucapkan selamat datang di penerbangan Lion Air Boeing 737 seri 800NG dengan nomor penerbangan JT3935 dengan tujuan Balikpapan dari Berau. Dan saat ini kami dari Ruang Kemudi sudah siap, hanya menunggu beberapa tamu lagi yang harus naik pesawat ini. Dan penerbangan kali ini akan makan waktu 50 menit dengan ketinggian jelajah terbang sekitar 27 ribu kaki di atas permukaan laut dengan kecepatan rata-rata pesawat ini mencapai 800 km per jam. Cuaca di perjalanan berawan dengan sedikit goncangan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Anda dapat menikmati penerbangan ini. Terima kasih. Dan di dalam tanda tangan ini ready to board juga. Enak ya? Enak. Wow, ada kue dari CRV. Enak. Cookie Mardia Wita. Thank you. Gue mau ngisi ini dulu ya. Penumpang sekarang 77. So kita punya 84. Zero fuel weight 47402. Oh, saya 40. Oke, okay, option lain 23 27. Oh iya. Oke. Kita terbang deh. Oke, okay, siap ya, Pak. Oke, Captain, siap. Thank you ya. Sampai ketemu lagi, Captain. Salam. Thank you, Mas. Salam. Siap. Not. Oh, siap ya, parking brake release langsung. Oke, brake release. Siap. Wow, banyak amat yang ada ini. Plus 1 start number 2. Rata race clear, start engine number 2 kan? Sorry, start engine number. Pushback 55. Gue minta pas. Oke, good. To good start, you may remove all equipment given signal from the right. Terima kasih, Mas. Siap, terima kasih, Cap. Selamat pagi. Saya flight to next left. Okay, left clear. Checklist, flaps. 15, green light. Step 3. Step 4.
in skill, checklist complete, call ready for departure. Yeah. Okay, you control. All set. Thank you.
Masih hujan di luar. Indonesia position sudah approved for sea weather. Kalau terbaru kamu dengan Indonesia report. Jadi ini berapa waktu November? 25. Good morning. Sorry, Lanet 395, we count Kenneth Bansi 212, Radu Supas, dan juga Switzerland. Selanjutnya, Switzerland, Lanet 395, Papa Kilo 5, Oscar Clock. Papa Kilo 5, Oscar Clock, and heading. Okay. Radio Lanet 5, KVL on Airways, Radu Supas. Yes. Offset. Offset. Baik. Runway-nya slightly wet. Ya, beginilah balik papan hujan terus. Aku tidak kuat. Thank you very much.